balik lagi sama Fiona di sini dan hai. Ada Om Teddy. Kita sekarang mau belanja cumi. Cumi ikan ya. Yes, ini pasar ikan terbesar katanya di kabupaten, sekabupaten. Oke, langsung aja kita cek dalam. Oke. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Shadow turns to sun rays and I... cumi leleh mozzarella. Jadi cumi yang udah kita beli barusan kita akan bersihkan. Jadi kulit yang merahnya kita akan buang dan gigi di bagian kepalanya kita akan buang. Oke. Bersihkan kulitnya ya sampai berwarna putih seperti ini. Nah. Oke, sekarang kita potong dulu jeruk nipisnya biar si cuminya enggak kecium lagi bau amis. Jadi pakai jeruk nipis dan baking soda. Segar. Ini wanginya kayak adem sari gitu loh. Iya, adem sari. Adem sari cinggu. Beli ah, OTW beliin. Ya. Sedikit aja. Oke, sip, lalu aduk. Aduk. Lalu kita aduk pakai tangan. Kenyal-kenyal gimana? Begini tuh. Harus bisa sama Oma diajarin. Dah cukup. Oke, okay, sekarang kita simpan dalam kulkas. Hari ini kita mau buat apa nih Om? Kita akan membuat cumi mozzarella ya. Bahan-bahannya pertama ada saus barbecue. Terus ada saus tomat, ada saus tiram, ada kecap manis, terus saus cabe dan kaldu ayam. Kaldu jamur. Oh iya, kaldu jamur, sorry. Kenapa nih? Ada bawang putih 8 siung dan ada bawang bombay 1 siung. Oke, dan yang pokoknya yaitu cuminya udah dibersihkan. Lalu margarin nanti buat menumis, ada garam, ada keju mozzarella. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat mengiris buat saus dulu. Kita saus dulu. Saus dulu ya.
kita mengiris dulu bawang putih sama bombay. Kita iris. Tapi ya untuk bawang putih kita geprek dulu ya. Nah, geprek dulu baru di iris. Coba sausnya nanti. Kayaknya biar mencair dulu ya. Oke, kita masukkan terus bawangnya dulu. Oke, kita sekarang masukin sausnya. Saus tomat kita masukkan. Barbecue. Lalu kita masukkan saus barbecue-nya. Pelan-pelan push dan tutup. Lalu kita masukkan saus cabai. Lalu kita masukkan kecap manis. Kecap asin ya. Saus tiram juga kita masukkan. Wow, masukkan kaldu jamur secukupnya. Merica. Lalu kita masukkan garam. Masukkan saya deh. Udang. Cumi, ya, cuminya nanti nih. Waktu dibakarnya. Nanti udah dibakar, disajikan di piring. Itu disiram. Alright, sus. Cumi barbecue. Oke, sekarang kita olah cuminya. Caranya begini, ini yang matang. Kita ada susu di atas ini. Sedikit.
satu, yuk sampai. Enak loh deh ini deh. Dari sini di atas yang udah sudah ya. Lebih nyoba ya dia. Itu buat rasa-rasa. Masnya DDA itu kayak ngeliput dari juga. Kita taruh sih dulu sama sedikit mentega biar gak licin. Ya, sekarang kita bakar cuminya satu persatu seperti ini aja di sini. Oke. Dan begini kita sama lagi ini deh. Oke, sudah wangi banget sih. Iya, mantap nih wangi. Kita oles lagi. Sudah meleleh-meleleh. Ini keluar benar-benar. Sekarang kita balik-balikin. Kejunya sudah menolong. Ya nanti kejunya juga disajikan situ ya, semuanya. Susah juga dibikin. Licin. Tapi kan si kejunya agak amis-amis gimana gitu ya. Semakin amis semakin wangi. Susun di atas kiri.
Oh, dari kecil-kecil cumi, tapi masih dari gede. Yuk angkat dulu ini supaya siramnya. Tinggal aja kering. Atau tumpah. Nah, ya. Oh, setengah ini. Mantap. Ini dapet. Oh, kiringnya deng-deng. Hauce-hauce ini mah. Biar si aku bisa nyobain. Ya sausnya jangan di kemana-mana, disimpan. Eh! Kemana-mana. Oke, sudah jadi. Ini dia ya. Cumi mozzarella. Cumi mozzarella saus barbecue. Jadinya jadinya bunyil ya guys. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands.
sausnya. Masak kita di bulan Ramadan ini. See you in the next vlog. Stay tuned. Bye bye. Bye bye.